Aden My Lab Bumi Anak Satu. Halo teman-teman, share kegiatan hari ini. Karena kehamilanku udah 39 minggu lebih 4 hari, di sini aku mau cek USG dulu sama suami aku sama Galang. Jadi sekitar jam 11 tadi kita sampai di RSIM-nya, terus udah daftar. Ini kita nunggu antrian. Sambil nunggu antrian, di sini Galang itu main di playground, teman-teman. Playgroundnya kayak gini. Nah, dia berdua sama cewek-cewek gitu. Jadi karena udah mendekati HPL, di sini aku emang mutusin buat USG lagi biar nanti kalau sewaktu-waktu aku lahiran, jadi di sini aku nggak panik ataupun nggak bolak-balik lagi ke rumah sakitnya. Soalnya HPL dari HPHT aku itu tinggal 3 hari lagi, yaitu tanggal 23 Juli 2024. Nah, di sini itu alhamdulillah masih normal ya teman-teman, tapi yang bikin aku shock sama dokternya shock itu berat badan janinnya itu udah 3 kilo 7 on teman-teman, dan posisi janinnya itu udah ke bawah banget teman-teman, udah bener-bener masuk ke panggul yang sampai bawah kayak gitu. Jadi wajar aja kalau aku tuh sakit-sakit gitu kalau dipakai jalan, suka pipis, terus keputihannya juga berlebih kayak gitu. Nah, di sini aku udah selesai ya teman-teman. Pokoknya alhamdulillah masih baik-baik saja anakku. Semoga aku diberi persalinan yang lancar.